entrato Nainggolan che esplode il destro! Super gol di Nainggolan! Yeah. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Halo sobat, assalamualaikum semua. Kembali lagi di channel Gemar Cerita Bola. The Next Nakata, Nainggolan sering dijuluki sebagai ninja. Ketika dia berseragam Roma, Nainggolan hampir menyerupai gelandang veteran dari Asia di masa lalu, yang juga pernah bermain untuk AS Roma. Siapa lagi kalau bukan Hidetoshi Nakata, yang berasal dari Jepang. Bernama lengkap Raja Nainggolan, pemain bola satu ini, sudah pasti banyak dikenal para penggemar sepak bola. Khususnya Liga Italia. Raja Nainggolan lahir pada tanggal 4 Mei tahun 1988. Dia adalah salah satu pesepak bola yang punya determinasi yang tinggi dan punya stamina yang melebihi dari pemain lainnya. Melihat dari segi permainan sepak bola Nainggolan, pria keturunan Indonesia ini sangat sering mencetak gol dari jarak jauh. Inter bilanciata, Nainggolan fino in fondo, Nainggolan! La doppietta del ninja! Selain bermain untuk AS Roma, Nainggolan juga pernah membela Inter Milan. Di Inter Milan, Nainggolan juga pernah mencetak gol dari jarak jauh. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left and I'm not quite there yet but those words they'll regret cuz I've got Nainggolan. Il suo tiro! Raja Nainggolan diibaratkan sebagai seorang ninja, yang mampu membunuh musuhnya dari jarak jauh. Saat Nainggolan masih berada di AS Roma, ada banyak berita bahwa ia tak menyukai Juventus. Ada juga yang bilang kalau ia membenci Juve. Juve adalah tim terbaik dan terkuat selama 10 tahun terakhir. Dan bagi saya lebih penting untuk mengalahkan mereka daripada saya harus pergi ke sana dan menang. Orang-orang berpikir bahwa saya benci Juventus. Kenyataannya tidak. Saya tidak membenci Juventus, tapi saya suka tantangannya. Saya ingin menang melawan tim terbaik saat itu. Dan itu adalah persaingan yang baik. Ucap Nainggolan. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Nainggolan bergabung bersama Roma pada tahun 2014 hingga 2018. Di AS Roma, Nainggolan tampil sebanyak 138 kali, dan mencetak gol sebanyak 26 kali. Penampilan gemilangnya di AS Roma, membuat Inter Milan berminat mendatangkannya. Dengan cara pertukaran pemain, Inter Milan harus rela memberikan dua pemainnya, demi mendatangkan Nainggolan ke Giuseppe Meazza San Siro. Setelah pindah ke Inter Milan, performa Nainggolan tak sebagus saat bermain di AS Roma. Di Inter, Nainggolan hanya tampil sebanyak 33 kali, dan mencetak gol sebanyak 6 kali. Dengan performa yang menurun, Inter terpaksa meminjamkannya ke Cagliari pada musim 2019. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.
Dan jangan lupa bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan ikon loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru di channel Gemar Cerita Bola. Enough to get a C, they'd rather just go leave it be. And oh, this journey I've been on since 13, working hard and learning, never stopping searching. Yeah, it's burning, all this passion hurts me. I took action working, writing down these words. No, I'm not okay, I just wanna be something.